DPW LDI Provinsi Papua menghelat ekowisata LDI Goes to Nature di Isio Hills Birdwatching Nimbokrang, Papua. Kegiatan di salah satu hutan adat Lembah Grime tersebut dihelat pada Minggu 5 Mei 2024. Pelestari hutan adat sekaligus pengelola dan pemilik Isio Hills Birdwatching, Alex Y. Simon mengatakan, selain menjaga hutan, perlu juga dikembangkannya ekowisata guna mengkonversi lingkungan serta mensejahterakan penduduk setempat. Dalam hal itu, ia mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh LDII. Saya pikir ini terus diluaskan. Tidak di tempat ini saja, tapi ada beberapa tempat yang dikelola oleh masyarakat adat. Saya pikir LDII bisa sampai di sana untuk bisa berbagi. Sementara itu, Sekretaris DPW LDII Provinsi Papua, Ahmad Saifuddin, mengatakan, kegiatan ekowisata dan bakti sosial diadakan guna menambah rasa cinta generasi muda LDII terhadap lingkungan dan alam sekitar, sekaligus meningkatkan kekompakan dan kerjasama yang baik.